masuk ke sini, sampai di sini, kita harus kembali lagi, mentok. Dan pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa Bitung menjadi kota yang memiliki pelabuhan hub internasional. Ada 59 unit pengolahan ikan di kota ini. Kapasitas terpasang kita yang kita butuhkan untuk mengolah ikan itu 1.440 ton per hari. Bayangkan tuh 1.440 ton per hari. Bayangkan.